The interested in at the Harry Puchai National Museum, Harry Puchai? Okay, Harry Puchai National Museum, Lumpur. She was born in Bangkok, Thailand on 10 November 1964. Her pen name in literature world is Penpakata, who has been writing poetry from a tender age. And among his, her achievement is four collection of poems, Adoration with Flowers, With Love Who Can Change the World, 1990, and the latest one is Heart of Woman, 2007. And the next presenter, ataupun pemakalah kita yang ketiga adalah daripada Malaysia, iaitu Dr. Lim Swee Tin. Penerima Sea Right Award pada tahun 2000 ini telah mula-mula sejak tahun 1970-an. Lim telah banyak memenangi anugerah kesusasteraan di negara ini, antaranya Hadiah Sastra Perdana 82-83 dan yang terbaru, yang paling baru iaitu 2003-2004, dan anugerah Puisi Putra II iaitu anugerah khas untuk koleksi puisi beliau yang bertajuk Akrab. Dan karya ini banyak diterjemahkan ke dalam bahasa Inggeris, Rusia, Jerman, Jepun, Korea, China dan sebagainya. Dan setakat ini, Lim pernah mewakili Malaysia untuk mendeklamasikan puisinya di London, Bangkok, Taipei, Beijing, Brunei, Indonesia dan Malaysia. Dan antologi puisi terbarunya yang telah diterbitkan adalah Dreams in Patagonia oleh DBM pada tahun 2016. Dan pemakalah yang terakhir iaitu Rukmi Wisnuwardhani daripada Indonesia. Adalah lulusan Sarjana Teknik Arkitektur Landscape daripada Fakultas Arsitektur Landscape dan Teknologi Lingkungan Universiti Trisakti. Menulis sastra di laman internet seperti Cyber Sastra dan juga Gedung Puisi. Kini bermukim di Jakarta, dan antara selain daripada itu, dia juga aktif dalam membacakan puisi. Dan yang paling antaranya iaitu konsep puisi multimedia Rizal Nur, membaca petikan naskah dan acara malam sayembara novel. Dan to begin our session, I would like to call our first presenter, Mr. Han. Good afternoon, this is Han Den from Myanmar, and I'm so honored to be here, and I'm so grateful to the organizers and especially ITKM. The paper I'm reading is Contemporary Burmese Poets and Society. As the time is tight, I would like to read it a bit first. Historically speaking, Burmese poetry has always played a critical role in Burmese society. Burma became a British colony in 1885, and during the colonial era, poets including Siai Kekengurohmai, Soji, Mintu Win, Dagong Daya, wrote poems on liberation and nationalism to oppose the British government. Though Burma became independent in 1948, Burmese army seized power in 1962, and the situation of Burma with sugar-coated socialism became worse and worse. To oppose the junta's, poets craving democracy not only wrote poems through a very extreme censorship, but involved in political issues. Their belief was up for people, and their poetry did reflect the oppressed people. So many poets were detained because of their poetry. There was no freedom of expression all along. In 2010, the Karzai civilian government won the election and the censorship became pretty much softer. During those years, internet opened the gates to the world in every aspect. People, including poets, started to see what is happening in the world, and their attitudes and beliefs changed. Finally, in 2016, Jun Yuan civilian government has been elected because of the unity of Burmese people. It is much interesting that how contemporary Burmese poets will consider their responsibility for the society in this democratic era.
In this paper, instead of writing much about the past, I would like to express the real voices nowadays. So I have made a small survey with 5 contemporary Burmese poets from different age and background. They talked about their opinions upon social function of poetry. They are Pyu Mo, Aung Yen Yen, Sam, Salaina Lodu, and San Ye U. I'm not judging any of them. The readers can judge them on their own. Pyu Mo is a 56-year-old poet and artist. She said, "It is impossible to define poetry. It is always a huge part of every individual, otherwise of culture, religion, society, and political issues. Women's role in poetry is very important in society, since they, in today's society, are considered to be the same as men. Poetry is a kind of art where subjects are very deep in a wide range. A poet's intense feelings, emotions, philosophy, psychology, and hypothesis make poetry filled with magical fascination. Poetry impacts not only the individual, but the whole society in numerous ways. Poetry, being society-centered, reflects the people and the world. Poetry is very vital because it gives us a best sense of history. The driving forces of poetry and culture are current situations of our environment that depend on society and politics. Poets need to understand how creative practice strengthens to reflect and promote or challenge to immoral cultural structures and political situations. Then, the message of any poem will reflect the society very well, whether the work is created with text and metaphors to present the world." And the next is Aung Yen Yen. Aung Yen Yen is a 43-year-old poet and writer. He said, "In fact, to write poetry is a poet's responsibility for the society, the responsibility that produces cultural projects. A poet writing poetry is almost the same as a scientist experimenting new things, Mr. President working for the country, a weather expert forecasting the weather. Since poets produce cultural things, the society they live will never be an uncivilized society that lacks poetry. A poet writes poetry and a businessman earns money. I think that it is the same, but there would be a question for it. Are only writing poetry and earning money their responsibilities or not? Even if they were, it would only fulfill the desire and please their ego, I suppose. I believe that poets have other responsibilities for the society. Responsibilities here don't mean that they are must obey laws or rules and regulations. You may have already understood that poets have to take such responsibilities on their own. If poets are aware of philosophy, psychology, and politics and put these things into their poetry, they could be considered working as philosophers, psychologists, and politicians. If a poet could involve in political issues, environmental issues, educational reformation issues, poverty issues, and social awareness issues, that would be very, very great for the society. But it depends on each individual. Some poets may think that poets need not to do such things." Sam is a 22-year-old poet. She is a medical student. She said, "It's impossible for me to discuss the duties of poets in our society, representing all poets. So let me just share my experiences, turns and twists in my life reflecting my poems. As for me, there were times that I thought poetry doesn't need to contribute something to the public. I started writing poems in 2012, and before that, I was more into writing novels. At the time, my fundamental rule of writing was to give something beneficial to the readers. But then, around 2014, I encountered some personal strikes in my life and lost faith in such things. That was when I first stepped into the poetry world, because most of the poets around me were shouting out loud that poetry was not for the readers but for themselves, their outlet, their escape, and the only effort they put was their feelings. Since I was the one with serious mental devastations, it became my favorite idea to throw away the people and drift alone endlessly. However, I lost the feeling of my existence gradually and finally left blank. I could no longer write any poem. As I have said, poetry is the reflection for me. Time passed by. Then I tried to step into the society again, looking for a meaning to live on, and I found my first happiness again by volunteering in a health project. That was when I wrote a rhythmic poem about how to brush your teeth for the children in that village. I made them recite it and practice it in real life, but I could not take it as an artwork. It was just a kind of creation for volunteer work. But I do believe that poetry has definitely something to offer the people and is very unique to express in words. It could be everything in your life. It could be the very essence of your life. It could be your driven force, your meaning of existence.
It can also reflect so many things like a country, a soulmate, a loner, etc. I cannot really give a specific insight into its role, so giving comments which represent all poets would be more unwise. But based on my experiences, this is the best answer I can think of. Another poet is Salim Lenotu. He is a 21-year-old poet studying at Yizhen Agricultural University. He said, "Poets have no responsibility for the society." You might ask, "Do you write for the animals then?" And I might call back, "Yes." Everyone might think that writing poetry is a duty for a poet. I believe that things like duty, responsibility, and commitment are another league when it comes to poetry. Poetry is an ever-free, independent area. What kind of rulers would you use to judge whether poets have responsibilities or not? There are many things to think of. Is it of influencing people? Is it of artsy roles? Is it of historic facts and documentations? There, between poets and normal people, are some differences. Absorbing language and creativity. Everyone has already known it roughly. There could be lots and lots of emotions and feelings after reading a poem, like mind shading, feeling happy or sad, staying in one's shoes, being optimistic, knowing right and wrong, hatred on detectors, getting sick of being wrong, etc. These are businesses of the readers. Poets make their own work with feelings, with thought, with the help of language. If I must say about the duty of a poet, I believe it would be treasuring the old ones and finding new forms of poetry. It also includes commenting on society, government, and the others, referring to the era, making new forms on writing documentaries. I mentioned this at some most that new is just imaginary or a fiction. My conclusion is poets have no responsibilities for the society. And the final one is San Yang Wu. San Yang Wu is a 40-year-old poet and activist. He said, 1. I see that a poet belongs to the people. 2. However, there might be something different between a poet and the people who have to struggle the whole life for survival. 3. In the facade of culture, poets will make poems, relying on thought, on ideas, on emotions, on volition, on goodwill, for the sake of people and age. Sometimes they will make poems without any intention. In this way, they find themselves taking responsibility without being given by the society. 4. Countries' political system and economical situation, good or bad, can affect both its citizens and poets because poets live in the same society together with the citizen. The artists, poets, writers, musicians in the facade of culture express things in their head and heart through their different mediums as response to what they experience. They, with intellect or with feeling and emotion, with intention or without intention, respond to what the society experiences. In this way, they are taking part or leading or helping in the process of building the same society. 5. Poets and politicians share the same view. They are always against injustice. Poets express and respond with the help of poetry. Politicians express and respond with the help of political tactics. 6. When society feels happy, poets cry. When society feels sad, poets cry. For the sake of society, poets speak with poetry. If necessary, they will take part in the process of changing. 7. Poets are responsible for the good of society. This is not the responsibility assigned by someone in authority, but by their love of truth and justice. Now, you have seen their different, provoking, interesting, and controversial words. I, Han Lin, would like to conclude this paper only with a sentence. A poet, not only in his poetry, but in his real life, must always be against and fight the injustice. Thank you. Thank you, Stefanie, for your presentation. Seterusnya kita akan jemput pula wakil daripada Thailand, Dr. Ben Pakata, untuk memperkatakan mengenai makalah. My subject is the responsibility
of the poet to society. But for the subject of today is poetry for the individual or society. So I will talk with two subjects together. I think everybody heard the topic about art for art's sake or art for life. And in this morning, Dr. Tok talked about art for art's sake before. In fact, this topic are not new. We talk about them for a long time. We have a few before that. Art is for art's sake or art is for the people. The conclusion of this debate, sometimes it does not benefit them in any way. If there is only one answer, we can not block the importance or another thing altogether. In fact, poetry must be based on the author's personal consciousness before, afterward, it will move towards adjust society to the public. Each poet, essentially, each one, by the basic, need to go through personal experience as human before. They are more sensitive to the surrounding things such as love, hate, evil, goodness, happiness, sorrow, disappointment, inevitably found through comedy and tragedy. That is to be nurturing life experience or overexposed to intense emotions before, especially in the young age. Or of the young poet pass the experience of love story before the other teens. Writing poems about love of youth is not wrong. If poets really feel that they should not be ashamed, should not be suppressed to express them, just to feel that it was a private matter. Once published, the poets may cause the poet become brand him that the value in the eyes of the reader. If the poet thinks so, it is a wrong idea from the start. It shows that poets are deceiving themselves and deceiving readers too. The poet does not respect the wills of their own. If this is so, then how the poet will have respect for the reader? To get started writing poetry at a young age, of course, it is inevitable that must be present only the passion or desire of love story. The discourse is poetry of the great world that reflects these things out with unrequited love. They do not raise such as the poetry of Karim Gibran, the great poet Lebanese, in the book The Broken Wheels that Dr. Cherise just talked. Or it can be compared with other art sector. Such famous artists in the school of Surrealism, Cubism. His name is Marc Chagall, Russian poetic painter. He was immigrated to second class citizens living in France, or
of his paintings are feeling depressed, sorrow object, the living condition of displaced people. His art is not different from the characters narrate the plaintive longing for the holy past in childhood, the warmth of family, a small town in the countryside, the meadows of wild flowers, rural prairie, foods made by mom, craft traditional folk, where he had been accustomed to, especially Isabella, girl who is loved. Then he did not know how long to return. Chagall's painting cannot deny that his artwork is useless value. In the opposite, masterpieces were regarded him as one of the greatest painters in the 20th century. Despite his emotional privacy, feelings out. But if he look at the content, privacy, in fact, this content reflects the needs of a lot of immigrants, population feeling desolate among the great capital, Paris, as well. Population in downtown of Paris, since for a long time, were majority of the immigrants from various countries and continents that in Thai idiom we call 100 fathers and 1,000 mothers. Ethnically diverse species available from Africa, Asia, Eastern Europe. But everyone has the same feeling when they see Chagall's paintings. The paintings of Chagall will be profoundly touched in the mind of the immigrants, like there is an alien and nostalgic mood create homeland as well. So not only the Russian feel appreciate the art of Chagall, but also includes on the immigrants is located in Paris. Of course, Chagall's work of art has a starting point for the individual, for responding his heart. Not intend to respond to the needs of society at all, but finally, the unfound emotion of Chagall became to the great masterpiece acceptable and associated with the human race, previously for the overseas people with the same experience. My text quite long. I compare with only one page. Okay. The composition of the poem for in my view, a singer is not just the content. A singer that the elements of writing the qualified poetry that does not depend on the condition between individual or society only. It always actually seems as if the poet forgets to deploy to society. It will make the great value for that poet and maybe greater value than the poet talk about only himself. Because the elements of poetry is not only show the content that communicate out alone, but also
depends on several other elements can be classified as follow. Maybe similar to handling the seven subjects. First, the ability to use language, idioms, stylistic, precision, poetics, brilliant experience in the use of mean, capable of literary, artistic, aesthetic, is vital for writing poetry, including the creation of all the arts. Second, the ability to stimulate the reader's imagination, to inspire emotions, do not writing hardened, dry, dull, lifeless. The reader must be able to recite the artistic of poetry, some more or less. Or we can say the emotional is another important element in writing a poem. Third, the ability to inspire or to give idea, cognitive, moral philosophy, new vision to the reader. Once the reader has finished reading the poem, furthermore, it has been refined poetic language expression. The emotion was also critically acclaimed and received. The value of thought, these ideas will help the reader to think and linking of the moral, humanitarian, etc. The writings are intended to propose individual or somehow society. In fact, the work of poetry that starts for the individual may have the value in its own, more or less. If not in content, the media thought, it may be valuable in the deep emotional or valuable literary language somehow. Thank you very much. Thank you, Dr. Pandakanta, for the presentation. Seterusnya kita akan berulah ke Malaysia dengan Dr. Lim Sweetin yang akan membentangkan makalah beliau yang bertajuk Peranan Penyajak dalam Masyarakat. Silakan. Terima kasih. Para pendatang, tuan-tuan dan juga sidang hadirin, saudara-saudari, rekan-rekan saya, salam sejahtera, selamat petang. Dan sebelum saya memperkatakan tentang peranan ataupun tanggungjawab penyair khususnya dalam masyarakat, saya ada kertas kerja dalam dalam buku ini, tapi saya tidak membacanya kerana tuan-tuan sudah memilikinya. Jadi saya baca yang lain sebagai tambahan kepada apa yang ada dalam kertas kerja itu. Apabila memperkatakan tentang peranan penyair dalam masyarakat ataupun tanggungjawab penyair dalam kehidupan sehari-harian kita, saya fikir kita perlu kembali melihat hakikat karya sastra sebagai segala hasil penulisan yang memancarkan keindahan melalui bahasa atau kata. Melaluinya kita telusuri karya sastra, melihat apakah arti dan selanjutnya merenung peranan atau tanggungjawab penyair khususnya dalam konteks memberi sumbangan bermakna kepada masyarakat dan negaranya, penciptaan kreatif untuk manusia dan kemanusiaan seluruhnya.
Sastra telah banyak membuktikan bahwa pada setiap zaman, pengarang maupun penyair itu sesungguhnya pemerhati yang tekun, yang menangguh permasalahan lalu membawanya ke dalam diri, menghampurnya melalui karya yang dicipta. Maka pada tahun 1913 sebagai contoh, kita melihat bagaimana Umar Mustafa melalui sajak angan-angan dan kurindam membangkitkan kesedaran peri pentingnya masyarakat melihat situasi dan perkembangan sekeliling yang meruncing pada ketika itu. Kata Umar, bangkitlah bangkit, mengapakah tidur lama sangat? Di mana dapat mencari negeri yang sekaya negeri kita? Bangkitlah bangkit, timah dimasak sudahlah hangat, mengapa dibiarkan bangsa lain mengambil biji kita? Bangkitlah bangkit, janganlah asyik dengan berjoget, lihatlah kekayaan Lokyu Chowkit, hartanya beribu berbilion ringgit, segeralah tuan, jangan lengah. Terbit dalam Utusan Melayu 18 Januari 1913. Ada sederetan karya awal dalam sejarah perpuisian Melayu yang membangkitkan isu-isu seperti ini, dan kita sepanjang zaman pula sentiasa tercari-cari karya yang baik dalam konteks percakapan kita pada petang ini yang dikhususkan kepada puisi yang pada Muhammad Haji Saleh, sastrawan negara kita, puisi yang baik adalah puisi yang dapat menerapkan pengalaman emosi dan keintelektualan diri penyairnya. Beliau berkata demikian dalam tahun 1980. Daripada itu, kita boleh dengan mudah menggariskan kerangka peranan penyair dalam masyarakat. Penyair sebagai individu secara khusus adalah anggota masyarakatnya. Dia harus menguasai bahasa, kerana mediumnya puisi yang menjadikan bahasa alatnya untuk dia berkata-kata kepada khalayak umum. Karya-karya wajar memancarkan bukan saja keintelektualan yang tinggi, sebagaimana kata Muhammad Haji Saleh, tetapi juga memberi pengalaman emosi yang sekali lagi menurut Muhammad Haji Saleh bahwa pengalaman berpuisi dipenuhi dengan kekentalan kerana penyair juga biasanya lebih intens sikap dan pribadinya. Lalu kepada sastrawan negara Usman Awang dibisikkannya kepada kita melalui sebuah puisi penghinaan 1963 yang berbunyi, luasnya dunia kami sejauh sinar matahari, dengan rasa berkocak dan bergolak kami ikuti, bukan sekadar gembung menonjolkan diri. Pengakuan ini ialah pengakuan tulus seorang penyair yang menjadi juru bicara kepada masyarakatnya. Sementara Kasim Ahmad melalui sajak penyairmu memperlihatkan sisi-sisi yang berlainan dalam tujuan penyair mengarang serta memainkan peranan mereka. Kata Kasim, penyairmu daripadanya dipinta lagu hati tenteram harmonis dengan alam. Penyairku, pondoknya di pinggir kali, luas hatinya merangkum dunia, bertafakur tentang untungnya. Katanya, ketentraman hatiku telah hilang, kau pemburunya, aku tak bisa melacur pulang. Katanya, aku memikirkan anakku yang lahir dalam dosa, hidupnya telah dijaminkan kebuluran, aku menghadapi kenyataan. Penyairmu hatinya berdarah, niatmu hendak membeli keindahan, dengarlah lagu yang kau mainkan. 1962. Perbezaan pandangan ini biasa. Setiap penyair mempunyai kapasiti idealisme dan ideologi yang dianuti serta dipertahankannya.
seorang ahli falsafah, George Santayana, yang pernah mendefinisikan puisi sebagai wacana berirama, menulis sebuah esei yang kemudiannya menjadi rangka kerja untuk membangunkan pemikiran seseorang tentang peranan penyair dalam masyarakat. Sebarang penentuan tentang peranan penyair pastinya tertakluk kepada interpretasi dan perbahasan. Dalam keadaan apapun, banyak pandangan menjurus kepada peranan penyair sebagai untuk melibatkan, mempengaruhi serta mengilhamkan pembaca dengan penguasaan bahasa yang terjalin baik dengan ide dan emosi, sehingga pembaca mengalami sesuatu yang di luar pemikiran, bermakna dan boleh dimanfaatkan dalam kehidupan. Sebuah sajak di alas tayar barangkali bersangkutan langsung dengan pengalaman yang dinyatakan itu, dan ia tentunya bermanfaat kepada banyak orang. Sekurang-kurangnya mereka akan terdiam seketika sambil merenung memikirkan kebenarannya. Mengejutkan, kau pulang dari kota membawa darah di gaun putihmu. Ibumu tersentak, antara percaya dengan tidak, hampir tidak mengenalimu lagi. Astaga, inikah manisku yang dulu pemalu dan amat mentah? Siapakah gerangan yang memesongkan kiblatmu, menelanjangkan hatimu, mengasarkan sopanmu? Di lorong manakah kau tercicir selendang kesayanganmu? Mengejutkan, kau pulang ke desa membawa harum di rambut perangmu. Ayahmu juga tersentak, tapi masih dapat mengenali manisnya yang dulu pemalu dan amat mentah. Kejelitaanmu yang mempesonakannya, kelopak matamu yang hijau teduh, dua bibirmu yang merah pasak, pipi halusmu yang samar lembut. Siapakah gerangan yang memercikkan darah di gaun putihmu? Saya memperkirakan dan bersetuju bahwa karya yang baik ialah karya yang menawarkan nilai kognitif yang mampu menjana daya takulan pembaca serta pengalaman estetik mereka. Karya yang memiliki nilai pemikiran yang mengemukakan pemikiran positif, bervariasi atau sebaik-baiknya bervisi besar dan garda depan. Karya yang meninggalkan impak serta menyumbang kepada pembinaan sasia yang menganyam cantik nilai keprihatinan terhadap aspirasi kebangsaan, dinamika sosial dan isu-isu kemanusiaan sejagat. Yang meninggalkan kesan keindahan bahasa, kreatif serta imajinatif, yang kuat menunjang temanya, bukan sahaja memaparkan isi teks, akan tetapi bahasa yang menggelorakan ide dan pemikiran pengarang. Karya yang menawarkan nilai kreativiti, yakni mengungkapkan idealisme dan pemikiran secara anjal, yang berupaya membawa makna berlapis dan tafsiran yang berbagai demi mengembangkan apresiasi dalam kalangan pembacanya, serta nilai kesinambungan, keseimbangan, yakni karya yang berbeda secara harmonis antara subjek dan teknik pengolahan karya. Seluruhnya ini saya simpulkan sebagai boleh membijaksanakan. Peranan dan tanggung jawab penyair adalah membijaksanakan pembacanya. Sebuah sajak Suri Nahasan yang berikut berjudul Pisau, saya pikir mengajak kita berpikir secara rasional, beraras tinggi, dan kalau kita mengutip kembali pandangan Muhammad Haji Saleh di atas, ia bersifat intelektual juga. Pisau menjadi pisau bila ada yang mengiris dan ada yang dihiris. Maka kita pun berkata, yang terhiris telah dilukai, darah yang menitis menjadi bukti. Tetapi jangan terus percaya, yang berdarah belum tentu lebih terluka. Bukan mudah menentukan antara yang berpisau di tangan dan yang berdarah di badan, siapa sebenarnya mangsa sebuah kekejaman. Sukar menentukan kesalahan, sukar juga membuktikan kebenaran, lebih sukar menegakkan keadilan.
Saya juga teringat sebuah puisi yang lain, karya Abdul Hadi WM yang manis dan cantik saya kira. Tuhan, kita begitu dekat. Sama ada dari segi bahasa maupun subjek dan teknik pengolehannya. Tuhan, kita begitu dekat. Bagai api dengan panas, aku panas dalam apimu. Tuhan, kita begitu dekat. Seperti kain dengan kapas, aku kapas dalam kainmu. Tuhan, kita begitu dekat. Seperti angin dan arahnya, kita begitu dekat. Dalam gelap, kini ku nyala pada lampu padamu. Penyair dekat dengan masyarakat yang melingkunginya. Pada tahun-tahun 60-an dan 70-an di Malaysia, banyak isu muncul. Penyair berada di baris hadapan. Saya teringat sajak-sajak dalam kumpulan Teluk Gong misalnya, yang mengisikan suara dan pernyataan sikap penyair mengenai petani dan tanah yang menjadi masalah ekonomi dan sosial di negara ketika itu. Teluk Gong merupakan kawasan pertanian yang subur dalam daerah Kelang. Ia dikaitkan dengan perjuangan kaum tani untuk mendapat tanah. Penerokaan tanah di Teluk Gong yang dilakukan 10 tahun selepas negara mencapai kemerdekaan telah menyebabkan pihak berkuasa menangkap Hamid Tua dan mengarahkan semua pengikutnya keluar dari tanah terokaan. Teluk Gong, sebuah kumpulan puisi yang cantik saya pikir. Selain itu, kita melihat juga penyajak-penyajak kita, Fuzi Hadi antara lain, pada sekitar 60-an dan 70-an menyuarakan kemarahan yang luar biasa melalui puisi Bali apabila berlaku insiden kelaparan. Manakala di Somalia, Vietnam serta Irak dan Palestin, penyair-penyair kita melaungkan suara kemarahan yang luar biasa. Penyair kita keluar dari kepompong diri, masuk ke tengah-tengah masyarakat dan menerobos keluar ke sempadan-sempadan antara bangsa juga. Beberapa tahun yang lalu, kekilangan MS-370 dan tertembak jatuhnya MS-17 telah menyebabkan penyajak-penyajak kita terpanggil untuk menyuarakan kekesalan, kekecewaan, kesedihan yang begitu mencengkam hati dan sanubari mereka. Dan Kusman Awang dalam tahun 1967 bersama rakan-rakan yang lain telah mengusung keranda 152 dalam satu perjuangan mendaulatkan dan mentamatkan bahasa Melayu, bahasa kebangsaan dan bahasa kesayangan kita. Kini Pak Hazin serta Muhammad Saleh Rahmat misalnya telah menghasilkan nyala api dalam dada ketika bahasa Melayu kembali diceritkan isu dan kita melihat penyair kita sedang dilumpuhkan suara. Pak Hazin pula mengepalai rakan-rakan sastrawan dan seniman memprotes pemancungan ke atas puncak Purnama di tengah-tengah ibu kota. Pada tahun 1967, Agi juga memprotes melalui puisi yang lain seperti Taktun, sebuah puisi yang sukar difahami. Tetapi jika anda membacanya secara pelat orang Cina, anda akan mudah faham saja ini. Taktun itu kalau Cina menyebut tidak itu tatak. Jadi bila kita baca tak tak tun tun tak 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 tun tun tak tak, kita akan faham pada ketika itu. Dan semua ini dilakukan sebagai menyuarakan keprihatinan mereka terhadap keadaan sosial dan sisi-sisi lain yang berlaku dalam masyarakat dengan begitu tajam serta bersifat membangun. Penyair membawa kesedaran, kesedaran yang diperjuangkan oleh Pak Hazin dan rakan-rakan dalam isu Puncak Purnama sebagai contoh sesungguhnya menyambung rintihan banyak orang akan kegagalan kita menilai makna dan sukma seniman sebenarnya. Maka benarlah sebagaimana yang saya sebutkan terlebih dahulu bahwa sang penyair itu adalah pencari kebenaran. Penyair umumnya bukan tukang ramal tetapi menjangkakan kemungkinan atas asas-asas yang jelas kelihatan. Maka banyak puisi yang muncul mempertandakan nasib masyarakat, bangsa dan negara sepanjang sejarah kita. Usman Awang, Esa Mat Said Kepala dan ribuan lagi penyair kita selalunya tekun merenung dan mencari kebenaran yang terselubung oleh kelekaan banyak daripada kita.
dalam setiap zaman akan menjelma dengan ketara pencari-pencari kebenaran ini. Izinkanlah saya membaca sebuah saja oleh Pak Hazin untuk Islami maknanya. Ada masa? Satu minit. Menangguhkan kebenaran. Aku berbaring tanpa pakaian di ranjang, mengiring menghadap wajah kaca yang sepi. Betapa derita tubuhku dan pucatnya kulit, pakai derita seabad berhimpun sesaat, mengundang kemusnahan tetapi menangguhkannya untuk suatu waktu yang tak pasti. Wahai kekasihku yang segar dan bernafsu, aku telah mendustai kau di bawah cahaya bulan yang hamil, dalam kesepian yang tak perlukan sebarang kata, di bawah naungan kebenaran sejenak, dan kini mata yang ku tatap di kaca menyiksa diriku sendiri kerana ia tak bisa ku bohongi lagi. Aku seharusnya berada di tengah kawan-kawan atau berbicara dengan diplomat, profesor atau peguam, semuanya memiliki kesukaan yang sama, berdusta pada perempuan, anak-anak dan sahabatnya. Aku seharusnya tidak menulis puisi lagi. Lebih baik merayau di lorong-lorong kelam atau berbaring saja di dada wanita penghuninya, kerana baginya segala dusta dan janji tak pernah menjadi benar. 1973. Ruang peranan yang boleh dimainkan penyair saya kira luas. Pada zaman gelora perjuangan bangsa menembus marwah menuntut kemerdekaan, penyair antara lain lantang menyuarakan. Kini kita sedang mengisi definisi kemerdekaan, terkial-kial pula di tengah kerakusan penjajah zaman baru yang muncul dalam bentuknya yang berbeza sama sekali daripada dahulu. Perjuangan melihat masyarakat yang sejahtera, memikirkan keadilan yang indah dan berseri untuk semua. Sekali-sekala melangkah ke dunia luar, membayangkan kesentosaan yang abadi untuk seluruh umat manusia. Akankah tercapai semua ini? Saya percaya penyair mempunyai peranan besar di tengah-tengah limpahan tantangan masa. Sehingga ke peringkat ini jelas, penyair mempunyai kapasiti yang khas dalam mempertemukan masyarakat dengan kehidupan yang lebih bahagia, dan penyair itu faham pula akan hakikat sumbangan daripadanya. Jangan bimbang akan keterbatasan ruang yang ada, sementara pemerintah dan birokrasi sudah banyak memberi kepada kita memajukan kehidupan. Ada ruang-ruang lain yang barangkali belum terpenuhkan. Saya bertemu Leon Agusta di Jakarta setelah hampir sebulan menemani saya ke segenap tempat. Saya masih ingat penyair terkemuka Indonesia ini saat menjabat tangan saya di lapangan terbang Soekarno-Hatta, kira-kira di penghujung tahun 1990 lalu, berbisik, di mana birokrasi tidak sempat masuk, disitulah penyair mengulurkan tangannya. Sekian, terima kasih. Terima kasih Dr. Lim Sweety untuk pembentangannya tadi. Kerana keterbatasan waktu, kita teruskan ke pembentang yang terakhir, iaitu Romi Wisnu Wardani daripada Indonesia. Teruskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore tuan-tuan, puan-puan semuanya yang hadir di sini. Suatu kehormatan bagi saya untuk bisa menjadi salah satu pembicara pada acara forum ASEAN 2016 ini. Tanpa panjang lebar, saya langsung saja masuk ke makalah saya. Tema tanggung jawab penyair dalam masyarakat. Seperti kita sendiri tahu, pengertian dasar tanggung jawab biasanya memang berkaitan dan diawali dari dalam diri sendiri dan sebagai bentuk kesadaran terhadap segala sesuatu menyangkut hal-hal apa saja yang dikerjakan atau yang diperbuat. Dan upaya ini pun biasanya dikaitkan untuk mewujudkan nilai-nilai kehidupan jauh lebih baik, jauh lebih positif, jauh lebih berguna, dan sebagainya. Baiklah, terlepas dari usia, jenis kelamin, status sosial, peran maupun profesi di dalam masyarakat, baik disadari atau tidak, manusia sebagai makhluk ciptaan Tuhan sekaligus makhluk sosial, kita tidak pernah bisa lepas hidup
dari hal tersebut, dari tanggung jawab itu sendiri. Dan tanggung jawab itu sendiri seperti kita ketahui beragam bentuknya, mulai dari tanggung jawab kepada diri sendiri, kepada lingkungan sekitar, masyarakat, hingga pertanggung jawab kepada negara, bangsa, dan yang paling tertinggi pertanggung jawab kepada Sang Pencipta. Baik, saya masuk ke dalam adalah mengacu kepada era perpuisian modern saat ini, ditambah makin maraknya perluasan jaringan internet, dan siapapun pada saat ini bisa mengakses maupun mencari berbagai informasi seperti tadi yang Bapak dari Singapura katakan, bahwa banyak kita temui mulai dari blog, mulai dari website yang dibuat sendiri, kumpulan puisi ataupun community yang membuat itu di dalam media elektronik. Di situ kita lihat positifnya bahwa era ini sebenarnya sedang merayakan pesta pora yang seluas-luasnya, diberi kesempatan yang begitu sebesar-besarnya, tidak seperti ketika belum ada internet itu mungkin puisi hanya terbatas bisa kita baca di akhir minggu di koran, yang itu melewati seleksi ketat para redaktur seperti itu, atau yang melewati seleksi di para kurator yang dimuat di dalam buku. Tapi dengan adanya media internet ini, siapapun bisa menulis, siapapun, usia berapapun, apapun latar belakangnya, dan apapun objek yang mau ditulis, siapapun itu bisa. Namun kalau ditengok lebih dalam lagi, mengacu ke tema pertanggungjawaban penyair, ini sama sekali buat saya bukan persoalan mudah, karena seperti kita ketahui ya, di sini saya tidak akan menyentuh ranahnya para ahli sastra, karena kebetulan saya dulu bersekolah, latar belakang saya bukan sastra, tapi saya menyenangi puisi dan saya menulis. Ketika puisi itu setelah ditulis, terbit, sampai di khalayak pembaca, kadang kita suka dengar dikatakan bahwa ketika sudah sampai di tangan pembaca, pengarangnya sudah mati. Sampai saya sendiri kadang berpikir, iya atau tidak ya, gitu loh. Apakah benar realitanya seperti itu? Ya sebut saja iya, karena puisi itu lahir, terus dibaca oleh banyak orang. Ketika dia lahir, dia sudah menjadi sebuah keutuhan tersendiri. Namun, di satu sisi dapat juga dikatakan tidak, karena sebenarnya ketika si puisi itu lahir sampai di tangan pembaca, sampai seberapa lama puisi itu mengalir atau dibaca sampai ke keturunan-keturunannya, si penyairnya tetap mendampingi, bahasa metafornya, ruhnya tetap mendampingi begitu. Sekalipun telah meninggal dunia si penyairnya, seperti Chairil Anwar, seperti tadi yang Pak siapa bilang, dia tetap hidup gitu. Jadi saya lebih melihatnya kepada ada sesuatu yang unik dengan puisi, bukan perkara menulis bahasa, mau bahasa apapun kita bisa tulis gitu, jadi puisi. Ini jadi puisi. Tidak, tapi dia bernyawa sampai mungkin nanti generasi keberapa membaca pun dia bernyawa, apalagi ketika itu dibuat seperti contoh-contoh puisi-puisi sufi yang mereka ya tidak sekedar main coret-coret, tapi dengan perenungan yang dalam, dengan tafakur, dengan zikirnya mereka, itu kan akan menghasilkan suatu daya energi yang magis. Dampaknya kalau baik bisa positif, contohnya juga kayak seperti contohnya doa, mohon maaf sebelumnya, kan kita juga nggak bisa misalnya seorang muslim baca bismillahirrahmanirrahim, kan kita harus membacanya dengan rasa kita ini. Dan begitu juga ketika puisi
puisi ketika kita menuliskan tapi energinya buruk, itu juga menjadi buruk, menjadi seperti apa yang diniatkan begitu kan. Tapi kembali lagi kepada pertanggungjawaban si penyair. Penyair itu menurut saya dia harus penuh kesadaran ketika menulis, dia tidak boleh sembarangan karena ada gaung suara kedalaman di dalam dirinya. Tidak serta-merta penulis hanyalah seorang penulis, tidak, dia ada yang menghuni jasmaninya dan itu ruh yang ditiupkan, dan buat saya itu sesuatu yang tidak simpel. Jadi ya mungkin ini ya, jadi mungkin segala sesuatu harus jauh lebih hati-hati, seperti juga halnya pertanggungjawaban itu juga bisa kita lihat puisi ditulis untuk apa? Mungkin untuk membangunkan masyarakat kepada pemerintahan yang zalim, mungkin bisa itu untuk menggerakkan massa, untuk membakar massa, untuk menyuarakan ayo bergerak, itu pun bisa gitu. Tapi kalau hal itu disalahgunakan kan juga bahaya gitu. Seperti contoh misalnya gini, kembali lagi ke pertanggungjawaban penyair, sebut saja ada seseorang membaca puisi tentang misalnya tentang protes tentang dulu tembok Berlin. Terus apa yang terjadi kalau si pembaca yang membaca itu terus menjadi dia emosi, terus dia melakukan tindakan anarkis atau mungkin kayak semacam makar gitu? Salah si penyair, salah si pembaca, begitu kan. Kita sendiri makanya harus bisa lihat masa itu kan sudah berakhir begitu. Jadi menurut saya pembaca juga dituntut kematangan tanggung jawab juga. Sama sih sebenarnya sama si penulis, sama-sama harus saling ya, saling mendewasakan diri, saling mengasah diri untuk oh iya ini sudah berakhir. Kan gak lucu seperti misalnya Indonesia dulu sempat dijajah Belanda. Terus seandainya ada anak belasan tahun membaca puisi zaman penjajahan, oh terus nanti ada orang Belanda, apa dia melakukan gitu kan, wah itu kan bisa kacau gitu, seperti itu. Begitu. Jadi harus sangat dipahami sekali. Kecuali bukan saya membuat suatu penegasan atau apa, tapi menurut saya, mohon maaf sebelumnya, saya juga masih belajar, tapi yang menurut saya bukan puisi itu adalah hal-hal yang mengajak ke negatif. Contohnya misalnya merayakan seks bebas menulis puisi itu tidak benar, itu mau kemana? Karena kembali lagi manusia yang harus dijaga ya moralnya, begitu. Seperti juga hal-hal lainnya yang buruk-buruk itu. Terus di sini ada saya masukkan dua contoh mengenai kedalaman puisi. Saat puisinya, satu puisinya Pak Ahmadun yang Sembayang Rerumputan. Saya suka puisi ini, saya tidak perlu membacakan mengajak. Contohnya seperti saya yang tidak punya latar belakang pendidikan sastra. Enak sekali beliau mengajak orang awam untuk yuk masuk, kenali puisi saya Rumput, yang semua orang juga tahu rumput itu apa gitu. Rumput dibawa masuknya enak sekali, tidak menyulitkan. Kadang kan ada bahasa sastra yang sampai kriting itu bahasanya, sampai saya sendiri saya pusing sendiri gitu. Di situ menurut saya, sekali lagi pendapat saya, puisi Sembayang Rerumputan yang ditulis Pak Ahmadun dulu juga itu berdasarkan hasil perenungan beliau, keringat batin yang entah bagaimana cara dia memerasnya sebagai upayanya juga sebagai seorang muslim, dan akhirnya ya mungkin lahirlah puisi itu. Satu contoh lagi adalah puisi karya Ibu Megi Lukito. Beliau banyak menulis puisi sangat pendek.
seperti yang ada contoh di sini, dia memakai metafor batu, dan di sini kita bisa melihat bahwa batu itu sesuatu yang solid, yang kuat, yang diam, mempunyai prinsip, mempunyai sikap, bukan batu kaki yang pastinya para pembaca juga harus memahami, oh ini porsinya di sini, ini bukan di sini, seperti begitu. Kemudian juga menurut saya puisi yang baik atau syair itu adalah yang yang tidak menjadi penumpang gelap. Jadi misalnya gini, ada hal apa yang terjadi, oh baru kita tulis gitu, tapi ditulis belum kejadian gitu. Mungkin para sufi itu ya banyak ya yang seperti kayak sudah memberi wejangan, peringatan gitu, termasuk kayak tadi sudah diulas sama Pak Zawawi, sempat ya Mas Amadun juga mengenai kayak yang di Indonesia, Sumpah Pemuda, bagaimana ketika Sumpah Pemuda itu sendiri ditulis belum ada persatuan, itu belum ada gitu. Termasuk juga kayak teks lagu kenegaraan, biasanya kalau saya coba sikapi, rata-rata kan itu dibuat sebelum merdeka, tapi semangat itu sudah sedemikian besar sehingga daya dan energi yang ada pada teks itu sendiri itu menjadi apa sih, seperti kayak menjelma dengan sesuai dengan keinginan, afirmasi yang kuat atas kepositifan yang ada, seperti itu. Selain itu ya sekali lagi mungkin saya lebih peranan tanggung jawab itu harus diusung oleh keduanya, baik oleh penyairnya sendiri, penulisnya, maupun para pembacanya juga. Seperti juga seolah sempat saya lihat bagaimana jika daya ataupun tulisan puisi yang mohon maaf kalau bisa dikatakan kurang positif, terkadang jadi seperti kayak itu terjadi benar gitu kepada si penulisnya. Nah, ujubillah min dzalik gitu loh. Ada yang kayak penulis yang Pak Amadun mungkin tahu ya, ada penulis yang tidak jauh dari seputaran persetubuhan gelap, ternyata di perjalanan hidupnya ada permasalahan yang menyangkut lagi pada hal itu. Jadi betapa puisi itu bukan sekedar terkait gitu, dia hidup loh, dia bernyawa gitu. Kalau saya mungkin mempersepsikannya seperti itu. Selebihnya saya sempat via WhatsApp, tapi tidak akan saya bacakan. Via WhatsApp saya sempat bertanya kepada rekan-rekan, teman-teman sekeliling saya, saya ingin tahu apa sih opini mereka ketika saya lontarkan, kalian masih ingat kan Hikayat Malin Kundang gitu, aku ingin tahu pendapat kalian, apa pendapat kalian ketika di era sekarang ada seorang anak kecil nanya gini sama orang tuanya, apaan sih ibunya Malin Kundang, kok anaknya lupa aja dikutuk, ibu macam apa itu? Jadi dibalik pengertian gitu, dan opini mereka pun mereka memberikan opini via WhatsApp gitu. Oh ya, terima kasih, saya ingin tahu aja. Dan satu hal lagi, bukan ruang untuk menghakimi daya-daya puisi, saling belajar, saling mengasah sih menurut saya begitu. Ya mungkin itu saja. Dengan segala kekurangannya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Rukmi Wisnu Wardani dari Indonesia. Saya yang menarik sekali mengenai pembentangan Rukmi ini, yang saya sampai sekarang kenang-kenang adalah bahasa yang kerinting. Saya menarik sekali perkataan itu, iaitu bahasa yang kerinting. Okey, untuk kita teruskan dengan sesi soal jawab. Kita buka dua soalan dulu kepada hadirin yang ingin bertanya. Bismillahirrahmanirrahim.
English. I must learn Nora though. I'm a painter, I'm a small painter and a small poet. This is not a commenting, but it is just a response from four panels. The first one is Han Lee from Myanmar. Poet and politician face the same responsibility. Yes, indeed. Only poets are more sincere than the politician. The second one is from Ben Fakatun, Ireland. Art is for art's sake and art for life. To me, art is religion. That's what you mentioned about Khalil Ibrahim in your other, in your earlier words. And for Ibu Rukmi Wismawardhani, Indonesia. You said that you are not from the background of literature in your studies, but you enough to understand the importance of poetry and literature. And the last is my friend Lim Swithin, my good friend. And he said, poets are a total responsibility in terms of people and society to develop a prosperous nation. Agreed indeed. Poets create ideology and philosophy of a nation. Thank you very much. Saya rasa itu sekadar komen kepada presentation yang telah di pembentangan yang telah dilakukan sebelum tadi. Ada soalan dari yang lain? Assalamualaikum. Yang lorik itu kendi, yang merah itu saga, yang molek itu budi, yang indah itu bahasa. Saya datang ke sini ingin mendengar wakil-wakil daripada Asia bercakap dalam bahasa mereka sendiri. Dan saya tidak begitu gembira mereka berbicara dalam bahasa penjajah. Saya sangat gembira kalau mereka bicara dalam bahasa mereka, sungguh indah bahasa Thailand, sungguh indah bahasa Myanmar. Dan saya katanya boleh dibentangkan di layar. Saya harap saya mohon dengan jasa baik pihak Kanju lain kali menghormat di permintaan kami. Kami membayar dengan RM1 untuk datang kemari. Sekian, terima kasih. Terima kasih untuk komen tadi. Mungkin ada lagi soalan yang ingin ditanyakan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi judulnya adalah tanggung jawab penyair dalam masyarakat. Pertanyaan saya adalah tanggung jawab penyair itu apakah hanya dalam karyanya saja ataukah juga dengan kehidupan pribadi? Karena tanggung jawab misalnya dengan puisinya itu bagus, menginspirasi apa yang seperti tadi dikatakan, puisi yang bagus itu macam mana, tetapi juga apakah kehidupan pribadinya itu tidak bukan tanggung jawab juga? Dia bersikap atau apa itu harus lepas antara karya yang bagus dengan kehidupan pribadi dia. Itu saja, terima kasih. Mungkin Dr. Lim Minah Rumi boleh bagi sedikit komen bagi ibu yang bertanya tadi ni. Assalamualaikum. Ibu Lili ya? Ya, dari kemarin. Susah nggak susah jawabnya. Dikembalikan lagi, biasanya sih saling tular menular ya. Iya, walaupun kadang kayak saya punya teman-teman seniman juga susah diatur gitu kan. Tapi karyanya bagus,
susah diatur atau kadang jarang mandi atau mungkin dia lupa makan lah atau ini di Jakarta atau mana keluarga masih jomblo kata-kata seperti kayak gitu. Tapi ya mudah-mudahan sih ya bergandengan ya apa misi batinnya dia sama perangai kepribadian yang mudah-mudahan kalau demikian. Terima kasih. Oke, mungkin soalan terakhir daripada hadirin. Salam sejahtera. Okay, nama saya Robert. Okay, saya telah perhatikan sejak pagi tadi. Ya. Ada pembentang makalah tertentu telah cuba mengangkat penyaja sebagai seorang yang luar biasa, seolah-olah macam mereka dijadikan sebagai manusia sempurna. Dan tadi Dr. Lim telah menyatakan bahawa penyair ialah pencari kebenaran. Tidak semestinya. You know, pagi tadi pun ada seorang pemakalah telah menyatakan bahwa kita tidak boleh membenarkan masyarakat untuk menentukan kebenaran. Dan siapakah itu penyair? Penyair sebenarnya salah seorang daripada masyarakat. Kita tidak boleh asingkan penyair daripada masyarakat. Dan tadi saudari Rukmi Wisnu Wardani telah menyatakan bahwa segala-galanya bergantung kepada niat menulis sesuatu saja tersebut. Mungkin juga niat itu boleh jadi niat yang baik, mungkin juga boleh jadi menjadi niat yang buruk. Jadi tak semestinya kita tidak boleh membuat satu kenyataan umum. In English we say a general statement that penyair semestinya ialah seseorang yang mencari kebenaran. Saya rasa kita tidak berkerana disebabkan kita menulis saja ataupun kita menjadi penyair, kita tidak boleh mengangkat diri kita sendiri. So kita perlu terima hakikat bahawa kita semua manusia. So kita perlu ada kesedaran itu. Kita tidak boleh dengan sengaja mengangkat-angkat diri untuk menyatakan bahawa kita sebenarnya manusia luar biasa. Terima kasih. Nak komen kepada okey. Nampaknya sampai di sini dahulu pembentangan terakhir untuk Forum Penyair ASEAN 2016. Mungkin hari ini boleh beri tepuk tangan kepada semua pembentang kita. Hadir daripada Myanmar, Dr. Ben Makassar, Thailand, Dr. Lim Swee Tee daripada Malaysia dan Rukmi Wisnu Wardani. Terima kasih. Dan saya serahkan majlis kepada jurucara. Majlis merakamkan ucapan yang ribuan. Terima kasih kepada Dr. Hani Salam Yaakob yang telah mempromosikan sesi terakhir tadi. Baiklah, hadirin sekalian, kini kita telah pun sampai ke penghujung Forum Penyair ASEAN 2016. Semoga dengan adanya acara seperti ini dapat mengeratkan lagi jaringan komuniti kesusasteraan ASEAN yang memperlihatkan nilai budaya saing global dengan tujuan membawa dunia persuratan dan kepenyairan ke peringkat lebih tinggi. Dan jangan lupa acara pada malam ini, iaitu Diplomasi Puisi ASEAN Pentas Budaya Pamer Keharmonian yang bakal menampilkan 27 pendiplomasi puisi yang hebat. Sama-samalah kita saksikan acara tersebut yang akan berlangsung pada pukul yang akan bermula pada jam 8.30 malam ini di auditorium BBB ini. Sehingga bertemu lagi di lain kesempatan, saya Razmina Misran. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam satu bangsa dan satu negara. Terima kasih.